Ini kan kita barusan ada di site-nya Tol Seroja ya Pak ya? Iya. Ini kira-kira di bagian apa ya Pak? Nah ini ya, sekarang kalau kita ini ada di bagian dari proyek Tol Seroja. Kebetulan kita ini pas ada di lokasi pembangunan jembatan Sungai Citarum. Iya. Yang kita lihat ini adalah progres per saat ini fisik daripada jembatan Sungai Citarum. Ini dari mana ke mana Pak aksesnya? Ini kita ini ada di STA 3200. Ya, berawal dari Pasir Koja menuju ke arah Soreang nantinya atau ke arah Stadion Jalan Harupat. Oh gitu. Ini ya. Yang buat pon ya Pak ya? Betul. Nah, kalau pon ini kan sekarang ini lagi musim hujan nih Pak, kira-kira ya. Kendalanya gimana sih Pak supaya bisa jadi aksesnya untuk pon Pak? Ya. Itulah salah satu kendala yang harus kita siasati Pak. Memang berat, tapi itu harus kita hadapi. Dalam pekerjaan kami yang harus diselesaikan terkait dengan digunakannya Tol Seroja untuk PON, itu baik kerjaan struktur maupun pekerjaan pavement harus kita kerjakan seluruhnya. Pavement selesai, strukturnya nggak selesai juga nggak akan dilewatin, nggak bisa dilewatin karena ruas jalan menuju Jalan Harupat itu melewati beberapa struktur jembatan. Jembatan Ciberem, terus yang sekarang ini ada jembatan Citarum. Ada lagi di section kedua nanti jembatan Ciwide dan jembatan Cidano. Selain itu banyak crossing, banyak flyover. Tapi yang wajib selesai memang jembatan. Nah, untuk jembatan memang struktur kita bisa dengan mudah siasati terkait dengan anomali cuaca tahun ini ya. Hujan deras kita pasti bisa kerja. Selesai hujan kita kerja lagi masih bisa. Nah ini berbeda tantangannya kita hadapi di pekerjaan timbunan. Memang kerjaan timbunan itu rumusnya memang begitu. Kalau ada hujan air ya kita harus berhenti. Tetapi memang kita tidak berputus asa sampai situ saja. Kita coba siasati dengan penggantian-penggantian material tertentu. Material yang memudahkan cepat kering. Jadi seperti sirtu, limestone, itu kita gunakan untuk timbunan yang dasar, lapangan harapan, supaya cepat naik elevasi timbunan yang melebihi elevasi tanah dasar. Sehingga kalau hujan, itu air bisa mengalir ke luar badan jalan. Oke. Berarti meskipun ada tantangan, terutama cuaca nih Pak ya, tetap ya. Jalan terus ya Pak ya? Jalan. Tetap semangat nih Pak berarti Pak? Semangat. Padamu okay, negeri kita padamu semangat. Negeri ya Pak ya? Ya. Kami berharap apa yang kami lakukan ini meskipun ya harapan bisa dilalui untuk PON seperti yang target kami awal sampai land complete, namun dengan kondisi yang ada, semangat yang tetap kami pegang, semangat untuk negara ini untuk menjadi tuan rumah PON yang ke-19 di Provinsi Jawa Barat ini. Dengan kondisi yang ada ini, yang mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini masih bisa menyumbang, ya, memudahkan pelaksanaan PON di Provinsi Jawa Barat ini. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Bagus. Nah, itu tadi dari Wika untuk negeri. Kami dari Tol Seroja. Sampai jumpa. Untuk Wika bersama kita bisa.